dan Mbak Esa MH, Direktur Bidang Kemahasiswaan dari kita Muhammadiyah Jakarta, pertama dari kegiatan Rakornas Forum Alumni Bidang Kemahasiswaan PMA Indonesia ini. Pertama sangat berkesan untuk kegiatan ini, banyak pengalaman, sering tidak dapat ilmu untuk memajukan prestasi bidang kemahasiswaan di kampus masing-masing. Itu harapan kedepannya, apa yang menjadikan rekomendasi pada Rakornas ini bisa terrealisasi, kemudian memberikan dampak positif terhadap PTMA masing-masing yang kita kawali masing-masing. Sehingga kemudian PTMA yang ada di bawah POSMA ini semakin menunjukkan prestasi yang positif ke depan. Saya kira itu dari terakhir. Kemudian pada ajang Rakornas berikutnya, mudah-mudahan juga bisa terlaksana tanpa ada kendala apapun. Demikian, bila bisa berusaha, Mas Rukun Khairat, Assalamualaikum.